Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys semuanya. Di sini saya bersama keluarga ya, mau ziarah ke makam orang tua. Bersama family besar, saya akan berziarah ke makam orang tua saya yang laki-laki. Oke guys, sebelum kita lanjutkan perjalanan, kita menunggu yang lain dulu lagi pada jalan ke lokasi. Kita lagi menunggu mereka datang. Kita berangkatnya bareng lagi guys. Di sini keluarga saya ya, dari adik orang tua. Semuanya adik-adik orang tua saya yang paling pertama. Jadi sekalian berangkat ziarahnya di sana, makamnya kebetulan barengnya sama kakek. Jadi agak rombongan datang ke makam itu. Ya, sekitar 1 menit ya, nunggu saudara saya yang belum pada kumpul. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita. Ini jalannya jalan itu kapuk. Di lokasi kediaman tempat dimana saya tinggal. Adik ya, adik yang perempuan itu adik saya nih, suaminya Pari. Adik yang kedua dari Boten, atau bilang Boten ya, gak tahu yang kalau yang lain itu sebutnya apa. Oke, kita lanjutkan perjalanan untuk menuju ke makam Benda Baru. Lokasinya jalan Suramadu, bukan Suramadu ya, Suramadu, antara Bojongrengen dengan Pintu Kapuk. Di sini kita akan lewati lapangan bola. Kita ambil lurus, jalanannya agak rusak ya karena dia belum diperbaiki. Oke guys, selamat menikmati hingga tuntas. Jangan lupa like dan komennya, dan berikut subscribe-nya. Thank you.
kayak di sini emang agak berdekatan ya dengan kediaman saya, dengan makam. Tadinya ini kampung saya nih, setelah kampung saya dijadikan bandara Soekarno-Hatta, saya berpindah tempat ke desa Bojongrenyek. Jadi ini masih desa Rawarengas makam ini. Jaganya di sini aja, sama aja di parkir di mana aja, sama aja. Tur. Anak saya yang bontot, putra, udah banteng. Ada silo guys. Banyak sekali yang berjalan ya sini. Halo bos, udah siap, udah beres. Lagi menuju ke makam kakek dulu. Ini kakek ya, kakek pertama, kakek dulu yang di baca surat yasinnya untuk mengirimkan hadiah budinya ke kakek. Setelah dari kakek, kita lanjutkan ke orang lain. Nah ini dia makamnya nih, sudah sampai. Keluarga saya hampir kurang lebih 50 warga ya kalau lagi kumpul ya. Ini kakek sama kalau saya bibi ya. Jadi makam benda baru bisa Rawarengas ya, mana saya dulu tinggal di sini. Oke guys, saya mau baca surat yasin dulu. Oke, jangan ditinggalin, tonton terus sampai habis. Oke. Oke, sekarang udah selesai, kita akan menuju ke makam orang tua. Ya, lagi pada tabur-tabur bunga dulu ya.
sekarang menuju ke makam orang tua. Agak berjauhan makamnya dari kakek sama orang tua, sekitar jaraknya 50 meter. Pojok sekali sana. Mana dia? Ini depan orang tua nih. Istrinya dari bapak ini yang meninggal. Ya ini dia guys, makamnya guys, sudah sampai. Kita mau membacakan hadiah puji sama orang tua. Dan ini ponakan. Terus ini bibi. Ya guys, kami akan baca hadiah puji dulu pada orang tua. Oke, terima kasih.